Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya. Kali ini masih topik yang sama, yaitu tentang C++ REST SDK, tapi kali ini saya lebih fokus ke pembuatan aplikasi server yang sederhana. Oke, kita lanjutin aja. Ini saya copy yang kemarin ya. Ini saya kasih rename. Oke. Kemudian di sini ada ininya ya. Oke, saya buka dulu. Nah, jadi kemarin saya sudah sampai sini ya. Ini saya pindahkan dulu. Saya ingin membuat sebuah folder baru dulu ya. Saya kasih nama foldernya adalah include. Gitu. Di dalam include di sini nanti ada file namanya adalah http://listener.h. Ini sebagai header ya. Oke. Saya males lagi ngetiknya gitu, jadi saya ya dia langsung ke atas, saya nggak perlu terus ulang lagi. Oke, jadi ini saya buka dulu. Oke, nah selanjutnya ini saya ambil, saya copy, saya taruh di sini. Nah, kemudian saya lihat dulu dia marah-marahnya apa di situ. UI itu kita lihat dia UI punyanya apa. Web UI HTTP listener. Oke, ini saya ambil. Oke. Kemudian yang web UI berarti saya pakai yang ini. Oke. Kemudian yang HTTP request ini punya apa dia? Web HTTP. Oke, web HTTP berarti ini saya save juga. Lalu berikutnya itu listener. Listener itu dia kayak yang ini. Nah, harusnya nggak ada marah-marahnya. Harusnya nggak ada marah-marahnya. Oke, good ya. Sudah, kita lanjut lagi. Di bagian yang berikutnya itu untuk yang class UI builder ya. Nah, ini saya buat lagi file yang baru namanya UI builder di dalam folder include. Oke, sudah. Sama ini saya copy. Kemudian saya lihat dulu kebutuhannya apa dia di sini string t itu berarti punyanya si file string. Oke. Lalu UC namespace yang apa ini ya, saya copy aja lah. Oke. Copy aja. Lalu tinggal kita lihat UI builder itu punyanya saya sudah siapkan UI builder itu dia bagian dari namespace web ya. Namespace web ini kalau kita lihat mana tadi UI builder. Nah, yang ini itu web UI builder. Oke, jadi web UI builder. Dia filenya adalah include UI builder. Oke, ini saya copy. Nah, ini saya taruh di sini. Tapi di sini harus saya tulis CPP. Seperti itu ya. Sudah, kita lihat dulu di sini namespace-nya tadi apa itu web. Oke. Harusnya nggak ada marah-marahnya. Ya, sudah. Berarti tidak ada marah-marahnya. Sekarang tinggal kita membuat SRC-nya ya. Kita buat SRC-nya. Cancel. SRC ini isinya ada dua, oke, new file, yaitu bagian yang HTTP listener.cpp itu. Nah, ini nanti untuk include dari tadi kita punyanya itu include kemudian HTTP listener ya, jadi saya punya yang ini. Lalu saya copy yang ininya, saya copy set sama.
sampai sini ya. Seperti kalau di sini kemudian kita lihat marah-marahnya apa dia. Oke, wah banyak kali marah-marahnya. Saya harus cek dulu. String. Oh. Itu ini. Yang ini ya. String itu utility. Oke. Sudah. Lihat mana lagi yang masih ada ini. Oh, ada code. Seperti using namespace std. Namespace std. Oke. Sudah. Kita lihat lagi. Oke, tidak ada lagi yang marah-marah ya. Nah, sekarang kita buat untuk yang UI builder.cpp. Ini sama saya include apa tadi itu adalah include dari UI builder ya. Karena yang si CPP UI builder ini ada di dalam folder src ya, sedangkan yang uribuilder.h itu ada di dalam folder include ya. Ya, saya kasih tanda titik dua. Kalau yang sudah paham ini mah biasanya nggak terlalu masalah. Oke. Kita lanjut lagi, kemudian apa tadi definisinya, bagian yang mana tadi definisinya, yang ini. Nah, ini dia ya, ini saya copy, tinggal saya copy aja lalu saya taruh di sini. Oke, saya tunggu dulu marah-marahnya ada apa enggak. Oke, nggak ada lagi ya marah-marahnya, nggak ada lagi, semuanya sudah selesai. Lalu ini saya hapus dari atas sampai bawah, saya hapus ini, saya hapus, saya ganti dengan include dari UI builder, dan satu lagi include dari HTTP listener ya. Karena saya ada code di situ di bawahnya, maka saya buat di sini using namespace std. Udah ya. Nah, kemudian saya ada dua, ada dua file CPP, tapi ada di dalam src directory ya. Berarti saya harus ganti, bukan ganti, sebenarnya edit. Yang ini saya edit dengan nama src, jadi seluruh file dari CPP-nya saya compile juga ya. Sudah. Nah, sekarang kita tinggal tunggu dulu ada nggak marah-marahnya. Kalau nggak ada, oke, kita coba Ctrl C B, kita lakukan di sini. Tunggu sebentar. Oke. Di ini sudah sudah jalan ya. Kita coba di sini localhost JSON. Nah, ini saya kasih nama aja yang baru ya. Varian ini. Apa itu tadi namanya? Membuat aplikasi server sederhana. Gitu ya. Sudah. Nah, ini jadi, ini kita sudah jadi sampai di sini. Oke. Kelihatannya tidak ada masalah apa-apa. Itu semuanya baik-baik aja gitu ya. Baik-baik aja, tapi saya kurang suka yang kayak gini gitu. Saya inginnya di main.cpp saya nggak mau ada ketak-ketik ubah apapun gitu. Saya ingin fokusnya ngubahnya itu ya di bagian sumbernya. Jadi untuk itu saya print screen dulu biar kita paham dulu, oke. Nah, jadi begini, maksud saya ini yang di sini itu bagian dari UI builder, gitu kan? Nah, sedangkan yang bagian yang di bawahnya itu dari sini sampai sini itu bagian dari listener. Oke, ini bagian dari HTTP listener. Nah, ini semua adalah server kita. Oke.
Ini semua adalah server kita. Ini server. Nah, kesemuanya ini, oke, adalah aplikasi dari server kita, gitu ya. Ini aplikasi. Jadi saya ingin nanti di sini cuman ada ya kelas aplikasi aja gitu. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi itu tujuannya saya. Oke, supaya itu tercapai, kita buat dulu kelas namanya kelas server gitu ya. Kelas server yang akan menangani ini tadi ini kelas servernya ya, untuk menangani ini semua, oke. Jadi saya buat dulu di include-nya itu adalah server.h. Oke. Biasa saya malas ketik ketiknya lagi, langsung aja. Nah, di sini yang saya mau pindahkan adalah memindahkan yang di sini tadi ini. Ini saya pindahkan di sini. Nah, ini saya taruh di sini. Saya hapus. Gitu ya. Nah, itu saya taruh di sini. Setelah itu saya membuat sebuah class server. Class server. Oke. Nah, class server ini isinya ya saya fokus sama yang tadi dua tadi. Oke. Yang dua tadi yaitu URI builder dan HTTP list. Jadi gitu ya. Jadi saya buat di sini dulu. Ini yang untuk konstruktornya server gitu ya. Lalu kemudian sebentar. Begini. Ini kan saya punya dua nih. Saya punya dua, yaitu localhost sama 8080. Tapi di bawahnya ada JSON. JSON itu bagian dari listener gitu ya. Nah, berarti saya buatnya itu ini gaya saya. Yang lain mungkin bisa lebih baik gitu ya. Saya kasih dulu begini. String T address, lalu string T di situ port gitu ya, dan string T ini adalah path. Nah, sekali lagi saya udah bilang path-nya itu bisa apa aja, oke. Dalam satu domain path-nya itu bisa macam-macam gitu ya, kayak apa namanya www.blablabla.com/ macam-macam slash-nya ya, oke, macam-macam. Nah, itu path-nya juga bisa macam-macam. Jadi ini saya not recommended, oke, to follow this one. Tapi ini cuma contoh aja. Kemarin saya dikasih tahu kita mencoba membangun aplikasi server sederhana berdasarkan start apa yang saya mulai di video awal-awal kali. Oke, silakan kawan-kawan menelusurinya lagi video awal-awal saya yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sedangkan yang di sini itu saya punya list. Oke, di sini saya ingin listen ya. Jadi saya ingin di sini ada namanya listen. Oke, gitu ya. Nah, listen itu ya bagian dari listener kan gitu kan. Nah, jadi di sini saya ingin dia itu bagian dari listener. Gitu ya. Bagian dari listener. Oh iya, saya lupa. Ini namanya public. Public. Nah, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang mau saya lakukan itu nanti itu adalah keluarannya adalah listen yang ini ya. Oke, listen yang ini. Jadi keluarannya itu saya maunya. Nah, jadi untuk tujuan itu, oke. Untuk tujuan itu saya ingin buatnya kayak begini. Return dulu dong, kan keluarannya harus ya, return this bentar ya, ini saya bikin gini aja. Private-nya itu ada dua ya, kita kan punya ada dua di situ. Yang pertama URI builder, tapi di sini URI builder ini URI. Oke, satu lagi HTTP listener.
English standard. Gitu. Oke. Nah. Nah, sama tadi. Berarti sekarang saya ingin outputnya itu nanti begini. Outputnya itu return this listener. Nah, seperti itu apa outputnya. Oke. Nah, ini tentu pasti ada risiko ya. Ya, ini apa namanya? Error di sini ya, pasti ada error. Kita lihat di sini marah-marahnya cannot be referenced. Enggak bisa di reference gitu ya. Ya, karena kita ada tanda asterisk kayak gini. Tanda pointer gini ya. Nah, jadi penyelesaiannya itu ya sederhana aja sebenarnya. Temennya aja, temennya dari dia ini ya done, kayak a person. Dan gitu ya. Bahasa-bahasa yang sederhana ya kita sampaikan. Nah, oke, selesai ini gitu ya. Ya. Kalau bahasanya rumit-rumit nanti di bawah kawan-kawan beberapa di bawah mungkin bingung gitu ya. Jadi si temenannya aja. Oke, jadi itu strateginya dari saya ya. Strategi dari saya. Oke, itu server. Nah, sekarang definisinya dari server ini apa? Nah, ini saya buat dulu file baru namanya server.cpp. Oke, di sini include dari server gitu ya. Nah, jadi tadi apa ini yang perlu saya definisikan cuma listen aja ya, cuma listen aja. Oke, begini caranya. Jadi server gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke string T. Tadi itu adalah address. Kemudian string T lagi itu adalah port. Lalu string T lagi itu adalah path. Gitu ya. Langsung kita melakukan apa namanya? Pengawalan instansiatnya di sini apa? URI. Kan gitu kan? URI itu strateginya sama persis yang seperti kemarin saya udah buat ya. Mana itu ya strategi dari URI gimana ya, kayak gini strateginya kurang lebih kayak gini gitu ya strateginya. Oke, nah jadi kita lihat dulu. Tadi ini saya punya URI buildernya itu kelas dari URI buildernya apa itu? Ah, cuman ini doang. Address sama port gitu ya. Oke, jadi saya punya dua itu aja. Maka saya tulis di sini URI-nya itu adalah address sama port. Lagi gitu kan? Dah. Lalu tinggal yang belum itu yang listener ya. Yang listener ini kenapa ini? Nanti dulu ya, nanti dulu. Listener, itu listener itu kelasnya adalah URI dot get URI gitu ya, get URI path. Nah gitu saya, strategi saya gitu. Oke. Itu strategi saya. Nah, nanti di sini langsung saya masukin listener. Gitu. Harusnya nggak ada marah-marahnya, harusnya. URI builder, jadi di sini gitu ya. Wah, apa mamanya? Komputernya mamak ya. Jadi ini URI builder karena saya kelasnya kayak gini ya. Oke. Yang kayak gini cuma di dua doang, sedangkan yang HTTP listener itu cuman address saja ya. Nah, gitu. Jadi buatnya seperti itu gitu. Nah, tidak ada error, oke? Berarti sekarang di sini saya masuknya adalah saya buat di sini cuma satu aja di bagian sini.
agensi ini cuma satu aja. Include apa tadi? Apa ya tadi itu ya? Saya mau ngapain server. Jadi include slash server, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya kasih nama adalah server, gitu. Server, terus saya ngapain di sini? Oke. Server service, saya kasih nama service juga, gitu ya. Service dia itu tadi apa addressnya? HTTP. Gitu ya, saya tak apa, saya banyak kali yang saya sudah dibuat ya, jadi agak lupa saya. Gitu ya. Tadi apa? Saya lihat aja di ini ya. Oh iya. Oke. Okay. Apa saya local host. Nah, gitu. Lalu di sini 8080. Lalu yang di sini JSON. Nah, ada error nggak? Nggak ada. Oke. Nah, tadi servernya keluarannya itu kayak gini. Ya. Kayak gini gitu ya. Terus kan tadi ada apa? Di situ ada listen. Listennya dia nih ngapain ini ya? Aduh, listennya dia ngapain? Listen. Listennya dia bisa definisi belum? Oh, sudah. Nah, kalau sudah berarti kita coba ya. Kita coba, mudah-mudahan berhasil ya. Kita coba. Hey, selesai. Kenapa selesai ini ya? Selesai. Saya tak bilang selesai. Selesai. Saya tak bilang ini selesai. Sebentar. Apa yang belum saya ya? Masih ada konsepnya tadi apa? Aplikasi server. Oh iya, saya belum buat untuk aplikasi itu. Oke. Hai, saya belum buat untuk yang itunya ya. Oke, saya buat dulu sekali lagi. Tadi aplikasi app.h gitu ya. Tinggalan saya. Tembukan Ctrl C, V gitu ya. Tadi saya ngambil yang servernya ya. Ngambil yang servernya. Di include itu adalah server. Lalu saya buat class app. Itu. Nah, class app ini ya saya cuma melakukan apa namanya pemindahan aja ya, pemindahan dari server tadi gitu supaya saya langsung aja. Pokoknya saya nggak mau kutak-kutik di bagian main gitu aja, inti pokoknya gitu ya. String t address, kemudian string t itu apa itu port, lalu string t itu ya gitu ya, kalau saya nggak salah ya. Saya ingat servernya mana? Oh ya, kurang lebih begitu, oke? Okay? Kurang lebih begitu. Pad. Ya, nah itu tadi kita buatnya kayak gitu. Terus ini langsung saya panggil aja. Saya nggak mau buat class app.cpp-nya, saya langsung di sini aja gitu ya. Ini langsung server, gitu. Server, kemudian saya beri nama server. Oke. Ini adalah address. Kemudian port, lalu kemudian path, gitu ya. Dah. Nah, baru setelah itu, tadi apa ya? Serve, apa aja sih kelasnya? Kata apa saya? Listen ya, listennya mana listennya? Listen, oke. Listennya, itu saya sudah buat seperti itu, oke?
Habis itu saya pengen, kemudian adalah close, ya close ya, close, baru kemudian wait, search, kemudian listen, kemudian kok closing, ini harusnya bukan close, open dulu, open ya, ini baru yang close, oke, okay. Ini wait, gitu, oke. Okay. Nah, ini sebenarnya masih bisa jalan lagi, yang ini sebenarnya begini. Surprise, gitu ya. Nah, listen, ini harusnya bisa jalan, harusnya ya, harusnya bisa jalan. Open, oke, okay. Wait. Nah, bawahnya surprise, listen, close, wait. Nah, harusnya ini bisa jalan, harusnya. Sebelum saya aplikasiin yang app ya, oke. Okay. Kita coba dulu, kenapa marah-marahnya apa ini? Apa? Kenapa kau marah-marah? Kita paham kenapa kau marah-marah ini yang satu ini, yang up ini. Gimana dia marah-marah? Apa dia marah-marah? Saya tak tahu ini. Saya harus cari tahu dia, gimana dia marah-marahnya. Ada yang bisa kasih tahu saya gimana dia marah-marahnya? Ini dia marah-marahnya ya. Ah iya betul. Aduh, ini dia. Kok bisa gak kelihatan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Coba-coba ini sebelum saya aplikasikan app ya. Harusnya bisa jalan. Error gak ya? Waduh. Ah, error. Oke, kita lihat. Kita lihat saudara-saudara. Oke, good ya. Nah, jadi itu sepertinya. Tapi saya tadi sudah bilang, ya kan, saya nggak mau ngutik apa-apa di bagian main. Gitu. Jadi saya lebih senang ini menyebutnya app. Gitu ya. Dan ini saya hanya menjalankannya, ya app aja. Gitu ya. Kelas app, gitu. Ini saya tulis run. Gitu, run. HTTP localhost ya, lalu kemudian di sini tadi apa itu port, oke, okay. Dan yang satu lagi itu tadi apa JSON. Ya kita lihat marah nggak dia, terus siapa marah-marah, apa marah ini, gimana ini orang Run. Address port serve listen. Saya belum tahu ini marahnya gimana ini. Saya sudah harusnya ya. Harusnya sudah. Listen gimana ini ya? Oke, kita cek apa masalahnya. Constructing as a copy of JS string. Oke, okay. Salah. Public, ini harusnya begini. Gitu ya, harusnya. Oke, okay. Sudahlah, harusnya tidak ada masalah lagi. Seharusnya tidak ada masalah lagi ya. Oke, okay. Cantik ya. Oke, okay, kita coba run dulu. Gimana hasilnya? Harusnya tak lah. Oke, kita jalani. Oke, itulah dia tadi. Saya sudah selesai ya membuatnya. Jadi sekarang udah lebih sederhana lagi ya. Ini saya share aja. Saya ulang lagi ya biar lebih seru aja dilihatnya. Oke. Nah, jadi ini kita sudah buat seperti ini gitu. Jadi di in main-nya itu cuman ada satu aja. Satu kelas aja yang saya aktifin gitu ya, in main. Tapi kalau saya misalkan mau tambahin apa segala macam sesuatunya gitu ya, saya bisa ketik di tempat yang lain gitu ya. Misalkan saya ingin di app, atau saya ingin di servernya gitu ya, atau di UI buildernya,
dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.